Simon. Kick off babak pertama antara Belian FC melawan MPG telah ditiupkan oleh wasit yang jauh-jauh kita datangkan dari Kirgistan, Bung Zubair bin Abdussalam, atau yang disapa baik dengan Zubo Andika. Baik sekali sentuhan pertama dari Andika di sana. Oh, peluang namun dapat dipatahkan. Andika lakukan lemparan jauh dia di sana. Siapa yang dituju? Namun dapat dipatahkan. Baik, tenang sekali anak-anak Belian dalam mengatur tempo serangan. Baik sekali, tidak dipersalahkan oleh wasit di sana. 17. Oh, 17 masih melihat di sana. 17. Katakan di sana, Andika penembakan counter attack dari anak-anak Belian. Baik sekali di sana. Ada Rizky yang dituju di sana. Baik sekali Rizky. Belian ada peluang di sana. Berikan ke tengah. Backheel yang gagal dari Jordan. Dibuang saja tanpa kompromi oleh back pertahanan dari anak-anak MPG. Bima, baik sekali. Perlahan dia Bima di sana. Berikan bola kepada Jordan. Terlalu kencang passing dari Jordan. Bima, pendek dia sana ke Bima, kepada Reza. Reza melebar ke sisi kanan. Baik sekali, sana ada Chandra, gagal. Counter attack dari anak-anak MPG. Sangat-sangat tertekan di pertengahan babak pertama. Baik sekali Bima, sabar dia, di sana ada Fitro. Fitro lebar dia ke sana, masih ada Jurgen. Gagal Bung sana, Adi. Masih ada Anggara Bung sana. Baik sekali Jopandi berikan kepada Rio. Baik sekali Rio. Rio melihat Rio di sana mencari peluang. Baik sekali berikan kepada Jopandi. Salah kontrol Jopandi ini. Baik sekali Bima, buang dia sana. Tadi siapa yang tinggi? Kembali ke sana ada Chandra, masih Chandra baik sekali melewati. Gagal Bung. Gitu kayak dari kemarin ke dalam. Iya. Belakang saja dia. Di sana ada Bima, pendek saja Bima kepada Jordan di sana. Sebodohlah kan. Dipikirnya ini baik sekali sana nomor 18 Jordan. Dianggap telah melewati garis terlebih dahulu, panjang dia ke depan. Siapa yang dituju? Di sana ada Andika di sana, namun gagal. Anak-anak Belian membangun serangan kembali, Bung. Ke tengah dia di sana ada Rizky. Baik sekali Rizky. Melihat lu, baik sekali Rizky di sana ada peluang. Satu lawan satu Rizky. Baik sekali penampilan save dari Pito, Bung. Jauh dia ke depan. Siapa yang dituju? Bima di sana. Pendek dia Bima kepada pendek masih bawa shooting dari Bima. Fito panjang dia ke depan. Nah, ini ada yang dituju di sana. Ada Fitro. Baik sekali Fitro. Melihat lihat Fitro. Peluang Fitro shooting digagalkan oleh Jopandi. Ada Reza di sana. Panjang ke depan. Di sana ada Chandra. Namun gagal. Chandra, dapat dipatahkan oleh Rio. Baik sekali yang diberikan anak-anak Belian. Sana ada Fitro. Fitro melewati. Lincah sekali Fitro. Ada peluang di sana Fitro. Baik sekali 1-2. Namun kurang baik. Dibuang saja di sana. Masih ada Rizky di sana. Berikan lagi kepada. Di sana ada Fitro. Fitro balik. Tidak dipersalahkan oleh wasit di sana. Di sana ada Chandra. Namun Belian. Lemparan ke dalam. Patah di sana. Ada Reza. Reza berikan kepada Jordan. Jordan shooting. Enggak shooting Jordan. Namun dapat membentuk. Siapa? Lemparan ke dalam diberi Andi dengan panggilan Kajo mengingatkan saya kepada pemain Royal FC, Bung. Kajo dengan slogan happy and enjoy Royal FC sangat-sangat enjoy dengan legenda mereka bernama Benjamin, Bung. Kembali ke lapangan, sana anak Belian
membangun serangan. Jordan di sana patah, Bung. Masih ada di sana Andika Anilam, ada Jordan di sana. Patah oleh Aldi. Aldi baik sekali di sana. Berikan kepada panjang dia di sana. Siapa yang dituju? Purnomo punggung 9 di sana. Satu lawan satu. Baik sekali. Ada peluang shooting. Hampir saja terjadi kayak belian. Pendek saja dia. Baik sekali melihat dia di sana. Ada Fitro. Fitro. Jauh ke depan Vito, siapa yang tuju di sana? Duel terjadi, pemain bernomor punggung. Ada Reza, baik sekali diberikan kepada Chandra, Bung. Chandra, masih ada Reza. Duel di sana. Spesialis Anggara Arhan, Bung, lemparan jauh. Di sana ada Andreas. Andreas baik sekali. Duel terjadi antara Andreas sana, dibuang saya tanpa kurupi. Tendangan sudut untuk anak-anak MPG. Panjang dia ke sana. Siapa yang tuju? Sudah ada, Bung. Ada peluang di sana. Ada peluang. Dapat dipatahkan oleh Nabian. Counter attack dari Nabian. Di sana ada Jordan. Terlalu jauh umpan yang diberikan oleh Jordan. Tidak dapat dikejar oleh Rizky. Selesai sudah babak pertama dengan skor akhir kacamata 0-0. Macam squid pun aku nanti. Jadi komputer. Reza pendek di sana. Ada Rizky di sana. Lemparan ke dalam untuk anak-anak MPG. Jauh dia ke sana. Bima tanpa kompromi melebar saja di sana menuju ke Fitro. Gagal lima diambil oleh Fitro. Dani di sana. Dipersalahkan oleh wasit Dani, Bu. Bima berikan bola kepada Chandra. Baik sekali Chandra melebar ke sisi kiri. Di sana ada Fitro, ada Jordan Mosaina, Bu. Melebar kembali kepada Fitro. Fitro balikkan kepada Chandra, Bung. Chandra baik sekali berikan di sana kepada Reza. Baik satu dua Reza. Di sana ada peluang. Tanpa kompromi dibuang saja langsung oleh nomor punggung 2. Dan Jordan. Salah mahal dia kontraknya. Sorry ya Morinya. Salah dong, ancam bro. Salah ada Dadi, baik sekali di sana. 17 Jopandi di sana. Baik sekali di sana melihat Leo Aldi di sana. Aldi masuk Leo. Tendangnya namun dapat dipatahkan. Aldi sana siap melakukan tendangan sudut. Siapa yang dituju Aldi? Baik sekali panjang dia tanpa tujuan menuju panitia. Bima, baik sekali Bima melebar saja Bima di sana. Di sana ada Chandra, berikan pada Fitro, balik kepada Chandra, Bung. Sana ada Jordan. Balik kepada Bima. Sabar sekali anak-anak. Belian mengatur serangan, Bung. Di sana kembali ada Fitro di sana. Kembali ke Bima. Baik sekali. Back pass dari Chandra. Kembali ke gawang Aji. Di sana ada Bima. Bima berikan bola kepada Reza. Reza ada Dani. Tidak dipersalahkan wasit sebagai pelanggaran, Bung. Dani di sana ada Reza. Baik sekali Reza. Sangat-sangat lincah anak beliau ini, Bung. 11 di sana. Masih ada Jordan. Berikan bola Jordan. Panjang Jordan dipatahkan oleh Anggara. Baik sekali di sana. Ada Fitro berikan kepada Bima. Bima siapa yang dituju Bima? Berikan di sana kepada Jordan di sana, Bung. Kembali kepada Fitro. Fitro masih pegang bola. Fitro baik sekali, sabar Fitro. Siapa yang tuju peluang sana? Tidak siap Bima, Bung, dalam
menerima siapa? Baik sekali sana, ada peluang terbuka di sana, Rizky, peluang terbuka. Namun dah baik sekali save yang dilakukan oleh Vito. Buang saja tanpa kompromi oleh back pertahanan dari anak-anak MPG. Kembali beliau membangun serangan di sana. Reza berikan kepada Jordan. Baik sekali Jordan, ada peluang terbuka di sana. Gagal Bung. Wasit pergantian pemain. Wasit pergantian pemain. Gol. Berhasil diserangkan Jordan Bung. Kurang siap nampak yang kiper Pitu. Nah, MPG harus mengambil inisiatif menyerang Bung. Petik dia, Bima di sana, bermain-main Bima di sana. Pemain baru masuk di sana, masih ada Rio di sana. Berikan kepada Jovandi, Jovandi melihat Leo sana, ada Rio, ada peluang Rio di sana, namun masih patah Bung. Wasit. Wasit tersenyum raja di sana Bung. Sangat-sangat seram menengok foto raja Bung di sosial media ya. Luang baik sekali gol diserang nomor punggung 4 Andreas dari MPG mengubah skor imbang 1-1 Bung atas ketertinggalan ya. Sama saya Rianto Stompul. Meledak semangat anak-anak MPG Bung setelah dapat menyerangkan gol ke gawang. Iya Bung Roni pun meledak. Ada di sini. Mari Viko ya. Jadi manajer. Kawan-kawan dia. Ya main sambil cari benci. Dimasuki. Terus. Bagus. Tanpa kompromi langsung dibawa terjadi kemelut. Jauh ke depan Vito. Siapa yang dituju? Di sana ada nomor punggung 6. Baik sekarang pengen kontrol bolanya. Abdul Fikar. Pak, awas, Pak. Ada Aldi di sana, baik sekali di sana. Masih Andreas di sana. Melihat Leo Andreas, sangat lincah Andreas di sini. Kembali Aldi, belum dikuasai oleh. Ah, masih Aldi. Aldi. Aduh, sayang sekali. Dengan semboyan, semua orang di dunia ini kebingungan. Kalau umpan Bung di sana tertekan sekarang anak-anak Brian Bung, hilang fokus mereka setelah kebobolan satu Bung di sana. Tidak dipersalahkan wasit, bersih Bung di sana. Baiklah counter attack dari anak Brian di sana, ada Andreas. Wasit. 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 Andreas. Kontra bola yang sangat-sangat berwasit. Merupakan pemain muda dari anak USAD FC Bung. Sama-sama kuat PSP ya. Shoot. Tampak di sana Coach Fuad mengatur junior MC Bung. Counter attack, baik sekali patah di sana oleh Jordan. Ada Bima, melebar saja Bima ke sana. Di sana ada Reza, baik sekali Reza. Melebar Reza di sana, siapa yang dituju di sana? Masih ada Vito, wah pelanggaran dilakukan oleh Rizky. Lapang di sana Bung, sana ada Andreas. Melihat Leo Andreas, peluang Andreas di sana. Andreas, masih Andreas. Terjadi kemudian di sana, dapat dipatahkan oleh Vitro di sana. Counter attack, baik sekali counter attack dari Rizky Bung sana. Ada Bima, baik sekali Bima, berikan kepada. Oh, gagal dikontrol oleh Vito. Vito jauh ke depan, siapa yang dituju? Sudah saja. Masih ada di sana Jordan di sana, berikan kepada
Di berjumpa ada Rizky, banyak sekali counter attack dari Anggara di sana ada Dani Bung di sana, Dani gagal dah. Dani. Andreas Bung, maksud saya Andreas salah Bung. Terlalu mirip antara Andreas dan Dani Bung. Kembang tak serupa. Baik sekali melebar dia ke sana. Ada Pitro, salah Pitro jauh sana 1-2 namun. Penyelamatan yang cukup epic dilakukan Aji ke depan. Andreas yang tertuju di sana. Terjadi Andreas di sana. Dibuang saja wasit oleh Chandra. Wasit meracik strategi, Bung. Juang Piko masuk Andika, Bung. Lemparan ke dalam di sana. Ada Andreas melihat Leo. Andreas shooting langsung Andreas namun gagal. Counter attack dari anak-anak belian Bung di sana. Terjadi kemulut antara Jovandi dan Jordan Bung, pemain bernomor 17 dan 18 Bung. Baik sekali counter attack di sana. Counter attack masih dilakukan anak-anak belian di sana Bung. Siapa yang dituju? Gagal. Cukup baik pertahanan dari anak-anak MPG Bung. Kemelut di sana Bung, ternyata di sana masih ada. Di sana ada Reza berikan kepada Bima terlepas. Kita ingatkan apabila skor imbang maka akan dilangsungkan adu penalti 5 penendang masing-masing tim. Wasit apa cerita bang? Memori. Di sana baik sekali counter attack 2-1 di sana masih di sana ada Dani pemain barunya. Kontrol yang kurang baik dari Dani Bung. Terjadi pelanggaran Bung. Keras dilakukan paknya langsung menuju gawang Bung. Akankah terjadi kemelut gawang? Tidak jelas Anggara. Seperti janji-janji Anggara yang diberikan kepada mantan-mantannya Bung, tidak jelas Bung. Awas. Sana Reza, baik sekali. Bangun serangan. Sana. Ada Rizky Bung di sana. Bergoyang dia seperti gercek nan. Rizky, baik sekali. Dipatahkan. Ada di sana Dani. Kenapa kamu Dani? Kontrol bola sangat kirlah. Pertandingan ketiga. Babak 16 besar antara AMPG melawan Belian FC dengan skor 1-1. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Belian Bung di sana bersiap nomor punggung 15 Chandra. Baik sekali penampilan Chandra pada malam hari ini Bung. Kiper dari AMPG Vito. Chandra bersiap lakukan shooting Chandra. Wow, tertebak Bung oleh Pito. Namun masih bisa bola masuk ke dalam gawang. Siap. Dani lakukan tendangan Bung. Sepat saja Dani. Bernomor punggung 11 dari Belian Vitro. Vitro skena seperti Vitro ya. Sangat lincah tadi Bung, kita lihat penampilan dari Vitro, patut kita apresiasi. Bersiap Vitro. Vitro lakukan tendangan. Vitro. Wow, cool sekali Vitro. Skor menjadi 2 sama untuk anak belia. Anak nomor 19. Baik sekali placing ke sudut kiri Bung. Tidak perlu keras namun penempatan yang baik oleh nomor. Vito pun nampak sana bersiap Bung. Duel antara Vito dan Rizky di sana. Rizky lakukan tendangan Rizky. Patamu Rizky gagal terpleset dia Bung. Dapat tertahan oleh Vito. Rizky kurang hari bukura Bung. Dimas Anggara. Baik sekali Anggara bersiap. Anggara lakukan tendangan. Sepertinya Anggara jadi artis aja. Gagal memanfaatkan Anggara. Sangat-sangat susah. Pemain Belian penendang keempat. Jika Jordan berhasil menyarankan gol, skor akan kembali imbang 3 sama Bung. Itu siap. Sana Jordan lakukan tenangan. Jordan tengah saja dia Bung. Michael Jordan 3 sama Michael Jordan. 3 Aji. Baik sekali sambutan Johan Bung. Patut kita apresiasi. Johan Wahyuri
duel antara Aji dan Rio. Rio lakukan tenang. Rio! Tendangan Jorginho. Tapi sayang, sayang sering apa yang kamu lakukan Rio dengan mengidolakan Bruno Fernandes. Rio sangat sangat disayangkan. Rio salah idola kamu Rio. 2024 baik sekali di sana, telah bersiap di sana Reza. Reza yang mani. Reza baik sekali. Reza di sana. Reza lakukan tendangan. Reza baik sekali. Pinto, pinto, pinto. Pinto, 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 pinto. Pinto memberikan asa kembali untuk anak-anak MP. Adit apa, Bu? Adit dari Dubai. Adit Tiarupi. Adit bersiap. Duel sana terjadi. Duel mental terjadi antara Adit dan Adi. Adit lakukan tendangan. Adit! Gol, Adit! Walaupun terpleset, tapi tendangannya masih mengarah ke gawang Adit. Sangat baik Adit. Bunga, bunga. Bunga berasal dari Kepulauan Indonesia. Bunga NTB Nusa Tenggara. Bima Barat, woy. Bima telah bersiap. Duel mental terjadi antara Bima dan Tito. Baik sekali. Siapa menang di sana? Bima acang-acang. Bima! Wow, gol! Bima dapat menyamakan kedudukan kembali. Satu tambahan penendang terakhir. Baik sekali di sana. Terjadi duel mental. Tito lakukan tendangan. Tito masuk walaupun Nazi sudah dapat menepis bolanya, tapi bola terdorong untuk keluar. Duel mental terjadi antara Tito dan Aji. Aji lakukan tendangan. Gol Aji lebih terpleset. Bola menorak keluar. Poin tos oleh kedua tim. Sepertinya Belian yang menendang. Kampung Belian. Kampung Belian dapat. Koin tos koin. Koin tos makanya bilang. Eh enggak, tos koin. Tos koin ini siapa nendang siapa ini? Siapa ya, kiper? Enggak, fair play. Kayak gitu emang. Siapa nendang? Kira-kira udah lalu. Hajan bersiap di sana. Hajan dengan gelaya Cristiano Ronaldo nya Hajan. Hajan, bapak kemenangan. Hajan, oh, Hajan. Lolos ke babak kuarter final BG Pattani 2024.